Halo, good evening ya. Masih bersama saya lagi, Anwar Desa. Di video kali ini saya akan membahas handphone terbaru dari brand Xiaomi yang sudah dirilis di Indonesia kemarin pada tanggal 22 Februari pukul 12.00 di situs ataupun di YouTube channel YouTube resmi daripada Xiaomi Indonesia ya, dan bekerjasama dengan GDID untuk marketingnya. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Untuk Redmi 9T ini dengan tema jawarannya baterai gede, dan baterainya ini sebesar 6000 mAh dengan pengisian daya cepat atau fast charging-nya 18 watt. Dan handphone ini menggunakan Snapdragon 662 dengan RAM 4GB dan memori internalnya ataupun penyimpan internalnya ada dua pilihan, yakni 64GB dan 128GB, dengan kamera 48MP, AI quad kamera, dan selfie kameranya 8MP. Oke, dan handphone ini dapat beli di e-commerce toko online GDID. Ada dua pilihan ya, yang RAM 4GB, 64GB, itu harganya Rp1.999.000, tapi ada diskon karena perilisan pertama atau perkenalannya, yakni menjadi Rp1.899.000. Dan untuk yang tipe kedua atau varian kedua, RAM 4GB dengan ROM-nya 128GB, harganya Rp2.299.000 atau Rp2.300.000 ya. Dan handphone ini dapat di GDID. Untuk linknya saya sudah siapkan di deskripsi jika berminat untuk membelinya. Oke, langsung saja kita bahas handphone dari brand Xiaomi, yakni Redmi 9T atau Redmi 9T. Check it out. Setelah meluncurkan Xiaomi Redmi Note 9T 5G di Eropa pada tanggal 8 Februari 2021 kemarin, kini Xiaomi Redmi 9T ini akan dirilis di Indonesia pada hari ini, Senin tanggal 22 Februari 2021 pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kalau melihat gambar yang beredar di internet bahwa model Redmi 9T yang akan masuk Indonesia, model dan spesifikasinya mirip atau sama dengan Redmi 9 Power yang sudah dirilis di India pada tanggal 17 Desember 2020. Dan handphone Redmi 9T ini akan dirilis hari ini pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat secara live streaming atau online di channel YouTube Xiaomi Indonesia dengan tema jawarannya baterai gede. Xiaomi Redmi 9T ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang berjalan di fabrikasi 11nm yang dipadukan dengan RAM yang berteknologi LPDDR4X sebesar 4GB dengan penyimpanan internalnya menggunakan teknologi UFS 2.1 untuk 64GB dan UFS 2.2 untuk 128GB. Dan prosesornya menggunakan octa-core 2,0 GHz dengan Adreno 610 sebagai GPU-nya. Dan sistem operasinya menggunakan Android 11 dengan basis MIUI 12. Di bagian belakang handphone ini gradasi warnanya sangat keren, seperti ada sinar dari kameranya dengan warna yang sangat menarik. Dan terdapat quad kamera dengan kamera utama beresolusi 48MP dengan lensa bukaan 8MP, lensa bukaan lebar atau ultra wide sudut 120 derajat, 2MP lensa makro dan 2MP lensa kedalaman, serta ada LED flash. Dan di bagian depan terdapat selfie kamera yang letaknya tepat di tengah bagian atas dengan tipe water drop atau dot drop atau tetesan air dengan resolusi kamera 8MP. Dan handphone ini menggunakan layar tipe IPS LCD berukuran 6,53 inch dengan kecerahan layar 450 nits. Dengan resolusinya Full HD Plus 2340x1080 pixel serta aspek rasionya 19,5:9.
Dan juga handphone ini dilindungi layarnya oleh Corning Gorilla Glass kelas 3. Untuk baterai, handphone Redmi Note 9T ini disematkan baterai sebesar 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt. Dan handphone ini juga mempunyai ketebalan 9,6 mm dengan bobot berat 198 gram. Untuk SIM, handphone ini menggunakan triple slot, dual SIM, nano SIM aktif, ditambah dengan slot micro XD XC atau memori eksternal mencapai 512 GB. Dan handphone ini terdapat lapisan anti air. Untuk fitur-fitur lainnya yang sudah tertanam di handphone ini yakni diantaranya ear blaster, dual speaker stereo, kabel dari USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.0, tentunya ada WiFi dual band. Dan untuk membuka layar menggunakan sistem fingerprint bagian samping kanan bodi handphone dan ada face unlock. Juga untuk pilihan warna handphone ini ada 3 pilihan yakni toilet blue, carbon grey dan ocean green. Dan handphone Xiaomi Redmi 9T ini sudah dapat dibeli di e-commerce toko online JDID. Jika Anda berminat, linknya sudah saya siapkan di deskripsi saya. Dan untuk harga handphone Redmi 9T ini ada dua varian, yakni untuk varian pertama dengan RAM 4GB, storage-nya 64GB, harganya Rp1.999.000. Dan untuk harga perkenalan di JDID menjadi Rp1.899.000. Untuk varian kedua dengan RAM 4GB dan storage-nya 128GB, harganya Rp2.299.000. Kedua varian ini link-nya ada di deskripsi saya. Jika Anda berminat, langsung saja klik di deskripsi dan menuju toko yang saya rekomendasikan. Oke, gentlemen, saya rasa cukup sampai di sini pembahasan dari saya mengenai handphone terbaru dari brand Xiaomi yakni Xiaomi Redmi 9T yang sudah masuk di Indonesia. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam Gadget Mania.